selama PPKM darurat nih bang, merugi bang apa gimana bang? Kerugiannya ya gratis gitu, buat makan juga besoknya masih mikirin, terus buat modal juga masih mikirin. Selama PPKM ini berapa bang pendapatannya bang? Biasanya bang? Pendapatannya 200.000. Kalau biasanya berapa bang? Kalau biasanya 500. Ingin segera beres lah, jangan ini harus lihat lah ya, semuanya. Jadi seperti biasa lagi itu ya, jam operasional gitu ya. Normal. Bang katanya nih kalau sekarang ditutupnya jam 8, kalau nggak habis berarti dikasih-kasih gitu bang. Dikasih-kasih ya? Paling. Banyak. Saya pernah dipaksa tutup gitu nggak bang? Apa mendapatkan perlakuan intimidasi gitu? Ya kalau kita nggak tutup kan nanti kita kena denda. Intinya 500.000 per hari. Nah jika untuk sekarang ada PPKM darurat, pendapatan sendiri ada menurun nggak? Apa gimana dengan tanggapannya terpanjang sekarang ya? Gimana solusinya? Apa lebih parah atau lebih parah? Right. Biasanya akan menyediakan dagangan berapa kilo sih per hari? Ya untuk apa? Ya untuk sendiri 1.000. 1.000 ya. Untuk sekarang? Habis. Itu 500 itu suka habis atau enggak? Itu aja jarang habis. Jarang habis ya. Soalnya kan jam 8. Jam 8.